Ye, kakak di mana ini? Naik mobil ini. Wow, mobilnya bagus banget ya. Oke. Ye, akhirnya kita ke IMX. Ini mobil S14 Mind Blow On Universe. Bagus banget ikonnya IMX. Ada Ferrari. Ini bagus sih mobil taksi. Wow, seru sekali. Ini by the way gue bawa anak gue. Dan di sini ramah banget buat keluarga. Mobilnya Gading Martin yang menang kemarin, yang di MX tahun kemarin. Yang ini yang menang. Keren sekali. Audi Stingray Box. Dan ini dia GTR. Bagus banget ini. R32, R33 ini. Wow, GTR akhirnya bisa ngelihat dengan mata kepala sendiri. Gokil. Gox. Oh, GT86 Rocket Bunny Fitri. Gokil, bagus banget warna merah. Ini punya siapa ya? Yoi, akhirnya bisa ngeliat NSX dari dekat. Gokil. NSX bro. Pengen liat belakangnya. Wow, gokil. Ferrari-nya Jepang ada di depan mata. Bagus banget. Oh, ternyata mesinnya di belakang ya. Ini adalah warisan dari Ayrton Senna. Gox. IMX. Let's go. Ternyata IMX itu lumayan ramah anak. Banyak juga yang bawa stroller dan gue bawa istri. Wah, ini sayang. Mobil listrik sayang. Koga. Hyundai. Ioniq listrik ini. Wah, gokil. Mobil listrik bisa kandas juga kayak gini. Wah, ini mobilnya sekut sih. Tahu ini Toyota apa ya? Toyota. Nggak tahu apa, tapi bagus banget. Kita puterin. Ini mobil terlalu bagus. Gokil. Biasanya kita lihat dalam bentuk diecast, ini bisa kita lihat dengan deket banget. Kacau sih, gue seneng banget. Ini pertama kali gue lihat Liberty Walk dan ternyata detailnya rapi banget, kacau. Kayaknya nggak boleh gue sentuh sih. Respect buat Mas Dipo. Bagus banget. Proper build, gila-gilaan. Kita lihat belakangnya. Wah, gokil. Bagus banget. Wingnya pas banget sih. Kacau, kacau, kacau. Sebagus ini ternyata Liberty Walk. Yoi, Hyundai Ioniq sekandas ini, keren banget. Bagus ya kak? Mobil, mobilnya bagus banget. Gox. Gila. Modifikator Indonesia emang the best. Wuling REV punyanya Raffi Ahmad buat giveaway. Giveaway. Bagus banget sih. Lucu banget mobilnya, kacau. S2000, bagus banget. Tapi sayang banyak yang megang. Jangan dipegang ya. Ayo pak, cobain dulu dong catnya belakang. Gokil. Parah, dimarahin. 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 Sama siapa? Bagus. Ayo dong, resah lo.
gila, wire tight. Eh, wire tight nggak sih? Nggak ya? Tapi yang pasti ini bagus banget sih. Dan gue nggak ngerti ini mesin apaan. Mesin B series kah? K series kah? Gue nggak ngerti, tapi ini bagus banget. Gokil. E36 M3 ya ini ya, yang dua pintu. Gitu, bagus banget sih. Evo Faris, body kitnya Faris. Biasanya gue mainin di Assetto Corsa dan ini ada di depan mata. Ah, gila ini terlalu bagus. Ini terlalu keren. Terlalu keren. NSX Advan. Ah, ini bagus banget. Kacau. Evo, ini Evo berapa sih? Bagus banget. Jangan dipegang ya, sayang. Warna putih bagus banget ya. Keren banget. Gokil. Ini R32 atau R33 sih? GTR, another GTR. Depan mata. Ini lagi di bootnya Turbo Buster. Punyanya Bang Gofar Hillman. Kayaknya turbo fan-nya bagus banget. Ini yang collab sama Never to Levis. Turbo Buster Wheels. Situ ada CRX-nya yang ikonik banget. Bagus banget. Merah ketemu biru. Nabrak. Gokil sih. Bagus banget. Akhirnya bisa ngelihat Brio yang lumayan viral. Pakai mesin Honda Jazz GK5 kalau nggak salah ya. Hijaunya bagus banget. Tapi kalau di HP sih kayak kelihatan butek ya. Tapi ini aslinya bagus banget. Goks. Kenceng banget ini mobil. Kita lihat dalamnya. Yang pasti dalamnya racing banget. Wah, dijual ternyata. For sale. S15 white body bagus banget. Warnanya biru. Body kit apa sih ini? Keren banget. Terlihat tidak biasa. Gokil, bagus banget. Aduh, bagus banget, bagus banget. Mesinnya pakai apa sih ini, mesin RB ya? Mesin GTR enggak sih? Bagus banget. GTR R33 gila, ternyata mesinnya gede banget. Ini R33 gak sih? Dan gue gak ngerti nih mesinnya diapain. Bagus banget. Emblem GTR. Akhirnya gue bisa megang emblem GTR. Bagus banget. Jangan-jangan. Awas kak. Ini gila mobil. Bersih banget. Engine bay-nya bersih banget. Truck-nya pakai apa ini? T37 gak sih? T37 ring berapa ya? Ah, pokoknya gede banget ini mah velgnya. Box putih ketemu bronze gini. Udah gak pernah salah sih. Gila proper banget. Proper build. Kita lihat belakangnya. GTR. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini S15 yang tadi. Ah gila, dari belakang cakep banget. Ih, wing carbon. Boleh pegang gak sih? Akhirnya gue bisa pegang S15. Bagus banget. Velgnya Nismo, made in Japan. Goks. Ini Evo punyanya Garage One. Ini juga kayaknya punyanya Garage One. XS. NSX. Gila. Bagus banget. Kacau. NSX. Wow. Bagus banget ya kak. Warnanya apa kak? Warnanya merah. Warnanya merah. Keren ya? Kakak suka? Suka. Suka dong. Wow.
Ini mobilnya stand slab nggak sih? 180 SX. Gokil. Gua nggak ngerti ini mesin apa sih? Ini kayak mesinnya mesin bawaan nggak sih? Dan ini Porsche. Porsche yang gua nggak ngerti apa. Gokil, bagus banget. Ini stance banget sih. Bagus banget. Ternyata ini S2000 yang tadi, belakangnya kayak gini. Gokil. Bagus banget. Karena baik yang nyentuh, lagi dilap-lap sama si masnya. Jadi kalau ke tempat yang kayak gini, sebaiknya sih jangan disentuh ya, karena nanti ada bercak-bercak tangan. Balap Kanebo. Gila, Subaru. Subaru. Ini mobil impian banget sih. Mobil. Keren. Bagus banget. Subaru apa sih ini? Yang gue mainin di Dirt Rally 2. Wah gila, ternyata ngeliat langsung Subaru sebagus ini sih birunya. Gokil. STI gak sih? Subaru. Gue jadi kayak lupa gini, jadi gue terlalu excited, jadi gue lupa ini mobil apa, mobil apa. Padahal gue di rumah udah ngapalin. Toyota Celica Rally Legendary yang suka ada di game-game Sega, Time Zone. Gokil, ternyata ini ada di depan mata, bagus banget. S15 nya Zico, X-Dar board. Bagus banget. Keren sekali. Ternyata pelengnya kalau dari dekat bagus banget ya. Ukuran berapa sih ini? Gede banget lah pokoknya. Gua hanya mau menikmati lah tanpa harus menjelaskan detail ini apa. Bagus banget. Here we go. Takumi is in the house, yo. Ini versi yang warna birunya. Toyota AL86. This is real. Ini ada di depan mata gua, gila. Biasa gua lihat di anime dan ini ada di depan mata gua. Oke, bagus banget. Peleknya kita lihat. Wah, ini fitmentnya kacau sih. Bagus banget. Dan gua nggak ngerti ini pelek apa. Works tapi works equip kah? Apalah. Tapi gua hanya mau menikmati mobilnya dan ini keren banget. Dan ini yang gak boleh ketinggalan, Nissan GT-R R34. Gila, mesinnya kinclong banget. Gokil. R34. Warnanya apa? Keren banget. Gokil. Kenapa? Karena wah gila sih, ini keren banget. Udah mau mobilnya keren, build-nya juga keren banget. Nanti malam dan harus ada wajib orang yang menyebutkan orang yang menyebutkan sebagai wajib dari Tafi Ahmad sudah jadi atau bukan jadi belakangnya gokil. GTR ada di depan gua. Godzilla ada di depan mata gua. Gila, bersih banget, proper banget. Oke. Oke. R34 ini white nya keren banget. Peleknya Nismo. Sayang. Nonton mobil bersama keluarga. By the way, IMX ini ramah anak ya guys. Kalau nanti mungkin tahun depan kalian mau bawa keluarga kalian ke sini, sangat-sangat ramah anak kok. Tuh, banyak anak kecil juga. Ini bagian yang painting-painting, apa sih namanya? Pinstrip.
Ini mobil yang culture culture nih. Yo 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 yo. Sini kak. Wah bagus banget. Ini warnanya hijaunya keren banget. Ini warna apa? Sage green. Duh, tapi kalau kayak gini gue kurang suka. Ini ada Wuling REV. Tapi dicoret-coret. Ini bootnya apa sih? Bootnya Wuling ya? Gokil. Banyak bocah-bocah yang nyoret-nyoret nih. Anak gue by the way nyoret-nyoret mobil. Kapan lagi bisa nyoret-nyoret mobil? Kakak lagi nyoret-nyoret. Oh, RX7 Liberty Walk ada di Indonesia, gokil. Keren banget. Punyanya Bang Arif Muhammad. Oh, sama Musa Artworks juga ternyata. Catnya dari Penta Prima. Kasih RX7 di depan mata coy. Wah gila keren banget. Gokil, bagus banget. RX7 standarnya udah bagus banget. Ini pakai Liberty Walk. Sudah maksimal gantengnya. Belakangnya sebagus ini sih. Keren banget. Gokil. Yoi, 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 yoi. Liberty Walk tuh berasa di Jepang coy. Nggak perlu jauh-jauh ke Jepang. LB, RX7. Kayaknya ini satu-satunya di Indonesia. Baru pertama. Gokil, bagus banget. Gila wide bodinya. Selebar ini. Gokil, gokil, gokil. Dan ini bagian depannya. Bagus banget. Ini kayak tanda tangan sama si Katosan sama Toshi juga deh. Arif Muhammad, Kato sama Toshinya di tanda tangan. Dan ini adalah mungkin the first Liberty Walk RX-7 di Indonesia. Gila, keren banget. Gokil. Toyota Rangga. Bagus banget. Ini dipakai jualan camper van ya, kopi tuku. Bagus banget. Toyota. Keren. Wah, ini cocok banget deh di Jonggol. Pegunungan kan, di pegunungan masih bisa ngopi. Bagus. Tuku, tuku. By the way, kopinya juga enak banget. Gue sering beli tuku. One of the best coffee sih menurut gue. Here we go. Too Fast, Too Furious. Prabus. Yang ikoniknya R34. Gokil. Brian O'Connor di depan mata. Bagus banget. Supra Brian O'Connor. The best sekali. Kita lihat livery-nya. Livery-nya. Mantap sekali. Mobil yang biasanya ada dalam film kita lihat di depan mata. Bagus banget. Gila. MK4 coy. Atas ini mobilnya DK. Drift King. 350Z apa 370Z sih? Bawahnya Supra. Clean banget warna hitam. Gokil, bagus banget. Di bengkel Prabus. Ini Toyota Supra. Supra MK berapa ini? Bukan Supra. MR2 ya? MR2, iya bener. Ini S2000 Fellside.
punyanya siapa ya, Suki ya, Lamborghini Liberty Walk. Ini kemarin lumayan rame nih karena ada bocah yang dudukin di sini, terus di apa, banyak yang ngasih komentar gitu. Jadi kalau di tempat kontes atau show car kayak gini, sebisa mungkin sih jangan disentuh ya, kita menghargai si buildernya gitu. Karena kan pengen tetap kelihatan bersih, terus takutnya kan kegores, mereka kan udah ngerawat banget ini mobil, terus kita main dudukin, main pegang gitu aja, sayang lah, kita harus menghargai. Ini mobil-mobil klasik, Lamborghini LB, dan itu Porsche, kandas banget. Porsche-nya keren banget sih, kandasnya. Oke, tadi rada lumayan ribet sih bawa anak, tapi udah selesai ini di mana namanya, IMX, bareng anak istri gue. Sayang, dadah. Anak gue udah tidur, tapi suasananya rame banget, tapi masih ramah anak sih. Jadi seru kalau dari kalian ada yang mau bawa keluarga, masih bisa banget. Tapi sayangnya ya, 1 Oktober ini udah hari terakhir. Dan gue gak tahu kapan nguploadnya. Tapi seru banget, pengalaman yang menurut gue sangat berkesan. Jadi mudah-mudahan tahun depan makin masih ada dan makin bagus acaranya. Oke, kita pulang. Bye-bye. Ini jam 3 sore, masih banyak yang ngantri. Gokil sih. Sukses banget ini acara.